Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sungli Tuang Kesong di channel Talaut Project. Pertama-tama jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki puluhan kota dan ratusan kabupaten. Nah, berikut ini adalah kota-kota yang termaju di Indonesia versi Talaut Project. Yang pertama, Jakarta. Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia dan sekaligus menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kota ini satu-satunya kota di Indonesia yang mempunyai status setingkat dengan provinsi. Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Perekonomian di kota ini ditunjang oleh sektor perdagangan jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan. Sehingga tidak heran Jakarta berada di urut pertama sebagai kota termaju di Indonesia saat ini. Yang kedua, Surabaya. Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Selain itu, kota ini merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya juga merupakan pusat perdagangan, industri, bisnis, dan pendidikan di Jawa Timur. Surabaya merupakan kawasan yang paling pesat dalam pembangunan perekonomiannya dan salah satu kota termaju di Indonesia saat ini. Dan tidak heran Surabaya masuk di urutan kedua sebagai kota termaju di Indonesia saat ini. Yang ketiga, Kota Medan. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dan salah satu kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan termasuk kota metropolitan ketiga di Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang perdagangan di Indonesia bagian barat. Sebagai kota metropolitan, Medan menjadi salah satu kota yang memiliki pertumbuhan perekonomian terpesat di Indonesia. Sehingga, Medan berada di urutan ketiga sebagai kota termaju di Indonesia saat ini. Yang keempat, Balikpapan. Balikpapan merupakan kota paling maju di Kalimantan. Kota ini dinobatkan sebagai kota paling dicintai sedunia dari 47 kota di dunia lainnya seperti Seoul dan Paris. Versi WWF lewat program We Love Cities di tahun 2015. Balikpapan juga menyandang kota dengan tingkat kualitas kenyamanan terbaik di Indonesia. Dan karena itulah, perkembangan di kota ini sangatlah pesat. Dan beberapa penghargaan telah diraih kota Balikpapan ini. Seperti kota terbersih se-Asia Tenggara, kota paling tertib se-Indonesia, hingga kota Adipura sebanyak 17 kali. Sehingga kota ini masuk dalam 5 kota termaju di Indonesia saat ini. Yang kelima, Kota Manado. Kota Manado merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan dan merupakan kota terbesar kedua setelah Makassar di Pulau Sulawesi. Perekonomian di Kota Manado dipengaruhi oleh sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata. Pariwisata di kota ini sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomiannya. Dalam kurun waktu terakhir, kegiatan pariwisata di Manado berkembang dengan pesat. Dan kota ini juga pernah dinobatkan sebagai kota paling toleransi se-Indonesia. Sehingga tidak heran Manado masuk dalam daftar kota termaju di Indonesia saat ini. Oke guys, itulah tadi beberapa kota paling maju di Indonesia saat ini versi Talaut Project.
Dan jika teman-teman suka video ini, silakan klik tombol like di video ini. Dan jika belum klik tombol subscribe di channel ini, silakan klik tombol subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, see you.